Oke. Sekarang jam 5 sore. Sampai lagi di tempat ini lagi. Ketemunya ini lagi, Mas Andik lagi. Tapi dia hari ini enggak bisa nemenin kita. Mobilnya lagi di make up. Keren-keren. Bulan depan di sini lagi. Oke, jadi kita hari ini coba sunsetnya di apa tadi namanya, Mas? Widodaren. Widodaren. Belum pernah sih. Berarti aku pakai drone aja kali ya. Oke, kita nyampe di spot foto. Akhirnya setelah memilah-milah-milah, akhirnya kita ke Purwopoten aja. So, kita foto dari belakangnya seperti ini. Arahnya ke sana. Sunsetnya. So, kita prepare. Mungkin gue lebih prefer moto pakai drone aja. Oke. Udah coba test shoot, test terbang, cuman sebenarnya nggak terlalu banyak juga stock shoot videonya. Temen cepat foto juga ya salah seadanya lah, ala kadarnya. Yang lain sih moto pakai kamera, cuman kalau gua hanya moto menggunakan drone belum, dan ya mereka masih pada moto. Habis ini kita balik lagi ke penginapan dulu, istirahat, makan malam, nanti jam 12 kita cus. Oke, lanjut perjalanan. Stage 3. Hiking. Agak naik tangga doang. Tangga. Stage 3. Come on. Oh, ini pendek ini. Pendek ini. Go. Sorry. Oke. Okay. Kita udah sampai lagi di Bukit Seruni. Sekarang jam 8. Dan kita foto Milky Way dulu di sini. Ini udah tinggal ampas doang semuanya, pada pegel kaki. Ini kita udah mulai foto Milky Way. Setelah tadi jam 9 kali ya, lupa nggak ngeliat jam. Sekarang posisi Milky Way masih agak di kirinya Gunung Bromo. Jadi kalau kalian lihat di bawah sana tuh ada lampu ya. Ya, itu buat jadi foreground, Milky Way-nya tuh di atasnya sebenarnya nih, lagi melintang begini. Tadi gue ngambil ada beberapa foto single shoot sama stitching, jadi gue stitching dari sana ke sana sampai ke sana. Jadi ntar Milky Way-nya melengkung kayak gitu. Yang pasti ya real, bukan tempelan ya. Nah sekarang mungkin abis ini gue coba ngambil foto Star Trail, mungkin agak lama sejaman lah. Oke, okay. Ya, sekarang kita ngopi dulu. Sesi foto sunrise, posisi kita sunrise pagi ini di Pelanjakan 1, di spot yang tempat frame pohon ini tuh ya. Ini masih sama teman-teman yang kemarin. Cuman semalam dari setelah kita moto Milky Way, Star Trail, kita balik ke penginapan, istirahat cuman 2 jam, lalu cabut lagi ke sini. Sekarang kita tinggal nunggu warnanya keluar, sebenarnya udah keluar sini tuh ya, udah agak magenta dan agak orange, itu udah oke banget. Dan untuk detail foto dan hasil foto-fotonya nanti kalian bisa lihat seperti biasa ya. Jadi sekarang gue lanjut moto dulu aja.
Bisa lewat situ ya? Bisa. Oke, okay, session sunrise kita selesai. Kita balik ke penginapan. Cold, dingin. Sejuk tapi. Awas motor. Masih belum sadar kayaknya. Balik ke penginapan, istirahat total, tidur. Badan ini sangat lelah. Kemarin yang paling super lelah ya, Riz ya? Yoi. Kemarin itu pagi kita langsung dari Tumpak Sewu. Dan Tumpak Sewu ini jalur gua tetes masalahnya. Jauh dan agak lebih panjang itu trekkingnya. Terus sorenya langsung ke Bromo. Lanjut foto sunset sampai Milky Way and Star Trail. Lalu kita balik ke penginapan, hanya istirahat 2 jam, rabu pagi, lanjut foto sunrise sampai sekarang. Nah, itulah. Effortnya moto landscape. Oke, jadi kita cabut dulu. Selamat siang. Sekarang kita udah mau prepare untuk keluar makan siang, walaupun barusan udah sempet makan. Cuman ada sebagian yang belum makan. Jadi kita keluar lagi makan siang buat yang lain. Kita nemenin aja atau nanti nyemil-nyemil terserah. Habis itu kita ke daerah Pasir Bebisik. Mungkin kita planning foto konsepan kuda ya. Cuman belum tahu nih gue bakal moto atau enggak, apa gue main drone aja di sana gitu kan. Cuman overall dari hari pertama kita hunting itu cuacanya mendukung selalu dan si dia lagi itu sangat bahagia dia. Mantap, cetar terus. Duitnya dapat terus. Oke lah, kita cus dulu. Racing kejar-kejaran dulu sama jeep drone nih. Sekarang kita ke spot di atas sana. Kita sambil jalan. Ivan sambil jalan, Van. Gini, Ivan. Thank you.
Oh iya. Enak aja, capek tadi. Di pasir anget ternyata. Iya, ya kan? Bentar lagi rebahan. Kuda, kuda. Siap-siap. Konsep mandi kuda. Gimana Mas Ivan? Kesan dan kesannya ke Bromo? Lain kali harus bawa persiapan yang benar. Pakai sepatu. Iya. Oh, jalan ini pakai apa? Gunung. Oh, dingin banget ya. Di Bromonya sih lumayan, di Kawah Ijennya sengsara. Sampai ngebatalin ya. Sampai mau enggak mau tidur aja. Ya. Nanti dari situ loh. Kil merah duduk. Hah? 15. Oke, now we are lagi staging kuda. Mantap. Mantap ini. Jadi hari ini kita konsepan pakai dua kuda ingkrak, satu di sini, satu lagi di ujung sana. Jadi untuk yang konsep pakai tele di sana, contohnya pakai entawet di sini motonya. Sama-sama kita main backlight, ambil lebih ke siluet. Tapi bisa dua-duanya sih, nggak dibikin siluet pun bisa sebenarnya. Seru-seru.